Saya suatu bangun pagi sebentar tadi adalah sedikit rasa nervous sebab kita duduk di tempat baru. Kita tak tahu apa yang orang dalam dewan akan sebut. Tetapi saya juga bangun dengan keadaan yang saya rasa sedikit lega sebab kita tidak ada rasa bersalah dengan diri sendiri. Kita tidak ada rasa bersalah dengan keputusan yang kita buat kerana kita yakin bahawa kita buat keputusan ini atas dasar prinsip atau dasar kesayangan kepada negara kita. Ada yang bertanya, adakah MIT muda sekarang berada dalam blok Perikatan Nasional? Juga bukan. Seperti makluman yang telah diberikan oleh YB Syed Saddiq dan juga Parti Muda, muda tidak berada dalam mana-mana blok sekarang. Kita tidak bersama dengan Kerajaan Perpaduan dan kita juga bukan bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi keputusan yang telah muda buat adalah untuk berdiri sebagai kuasa ketiga di dalam Parlimen dan juga di dalam Dewan Undangan Negeri Johor.